Kami dari keluarga Canda Empire turut berduka cita atas musibah gempa bumi yang menimpa warga dan sahabat RTP di Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya. Mari kita panjatkan doa. Semoga para korban diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Amin. Amin. Pada sepi aja. Kamu gak apa ya? Jejen! Aku seneng banget loh, Jejen, ketemu sama kamu. Ini siapa sih? Kenalin, Jejen, kakak gue jagoan lo. Hah? Yang begini jagoan? Pangeran, lo tau gak pangeran? Pangeran tahu. Pacaran sama ini princess sama pangeran gitu maksudnya? Ya iyalah. Lah, kalau sama dia bukan jadi bukan kayak pacaran, kayak mau nganterin pijet lansia. Bisa aja. Siapa aja? Ini ratu. Iya, aku ratu tahu dari sih. Kerajaan Canda Empire. Kalau emang kamu benar ratu, ajakin aku dong main ke kerajaan kamu lah. Kamu mau main ke kerajaan aku? Mau, nanti aku jadi babu di sana. Jangan bikin malu-malu, Je. Mau ke kerajaan jadi babu. Ya kan bukan gue yang jadi babu, elu. Bukan gue. Jadi babu. Katanya kalau mau masuk geng kamu tuh persyaratannya gampang ya. Tiap hari cuma pakai tank top Pokemon aja ya? Iya, boleh. Boleh, boleh, boleh pakai tank top. Oh ya udah, oke. Berarti kamu aku aja ke kerajaan. Itu nggak apa-apa. Tapi kita selfie dulu ya buat oh apa-apa. Ya kan? 1, 2, 3. Bebas ya. Gak kelihatan dong mukanya. Bebas sih bebas, tapi yang kelihatan mukanya. 1, 2, 3. Jangan ditutupin muka kita berdua, lu gaya-gaya aja. Iya. Lu atau di belakang sini. Ayo deh coba lu pindah sini. Kamu nanya, gaya apa? Oh cemek lu, Mbak. Udah, aku aja lah. Ya. Lama. 1, 2, 3. Kenapa gue putusin? Oh, ya salah. Begitu. Gue selfie 5 kali gak ada. Sini gantian. Gantian. Yang benar. Jangan terlalu tinggi, kebawahan. Nah. Salah. Jangan bisa bawah banget. Di tengah-tengah, nah. 1, 2, 3. Jarinya. Kan begini nempel, tet. Oh. Anak sumsang. Iya. Mati. Ya udahlah. Yuk, kamu, kalian ikut aku ke kerajaan ya. Aku ada power bank, yuk. Oh, kamu ada power bank? Aku mau nyuri, sekarang aja ya. Gak usah bawa power bank. Ini ada. Barangan lo emang. Laksamana? Saya pamannya. Hah? Saya pamannya Ratu Slit. Tahu, tapi pakaian Anda pakaian laksamana. Kalau dilihat-lihat, Patih, pakaian kamu rame sekali. Ada jam dinding. Iya, aku juga tahu. Ketika aku berjalan dari rumah sampai kerajaan, aku dikatain, hei, pasar malam.
Sudahlah. Aku di sini jabatanku lebih tinggi dari kamu, Patih. Karena saya adalah paman dari Ratu Selin. Nanti dulu. Kita berantem secara silaturahmi. Oke. Gimana cara? Siapa yang kepukul, yang mukul harus minta maaf. Oke, siap. Karena silat itu adalah berasal dari kata silaturahmi. Iya. Jadi yang kepukul, yang mukul harus minta maaf. Yang mukul harus minta maaf. Iyalah. Oke. Kau lihat atas. Kamu curang ya ternyata ya. Lihat di sana. Ada apa? Pukulan Anda lumayan juga ya. Maaf, Bang. Siap. Gua minta maaf. Iya. Ini kita mau berantem apa mau silaturahmi sih? Berantem. Jelas berantemnya. Sudahlah, pokoknya kamu katakan sama Ratu dan kamu kasih tahu dia. Jadi supaya dia tidak keluar lagi dari kerajaan ini. Kau menuduh Ratu menghabiskan uang kerajaan untuk foya-foya? Betul, karena itu sudah fakta. Baiklah, akan ku selikit. Sedikit. Akan ku selit. Selidih. Akan aku sedikit. Nah, bukan. Akan aku selidiki. Kamu itu kalau betulin yang betul. Kamu yang orang salah kata terus. Aku selidiki aja. Nah, itu bisa. Itu bisa. Keceplosan. Itu bisa padahal. Selidiki. Ya udah. Selidiki. Sedikitnya. Sudah terserah Anda. Mau ngasih tahu atau tidak, itu urusan Anda. Gede amat. Iyalah, ini namanya juga kerajaan Canda Empire, kerajaan paling keren. By the way. Ini kerajaan lu? Iya, emang kerajaan saya. Masa kerajaan Raffi sama Andre? Keren banget. Lo lagi bikin sinetron nih. Kenapa? Ini pemain-pemain sinetronnya. Bukan, jadi. Kolosal, lagi bikin kolosal. Bukan, enak aja. Ini kan kerajaan. Nah. Selebeo. Beri aja, dia jam segini belum minum obat. Itu kan Ransel. Ransel kan aku yang ngomong. Tadi ngomong obat tadi. Ransel. Ransel aku yang ngomong. Selebeo. Dia mau coba mungkin. Selidiki. Itu yang tadi. Sekarang selebeo. Jadi ini itu di kerajaan aku itu, aku sebagai ratu. Ini sebagai patih di kerajaan aku. Oh. Nah ini paman aku yang bekerja di kerajaanku sendiri seperti itu. Hai! Hai! Patih! Beri hormat pada saya baru datang. Lu kasih hormat begini. Lepeo. Ini aku pernah lihat ini si Ponge kan? Ponge. Ponge. Tapi, ledau. Bisa dong. Susah falsetnya. Ada lengkingannya dikit falset. Sedap. Nah gitu. Patih, ini adalah geng baru saya. Tahu. Pamanku, ini ada JJ dan ada Roy. Eh Bange. Dia lagi nelfon Bonge. Tembongnya. Halo? Bonge telepon. Iya, Nek. Tuh, kan Bonge conge. Dengar gak, Nek? Bonge, gua lagi di Canda Empire. Tuh. Ya, Nek. Weh, Bonge. Iya.
Nih, kalau gak percaya, lihat tuh. Kan gak video call, hei. Bisa, kan itu ada matanya, Min. Bisa, ada matanya. Oh, tapi kan gak video call. Tapi bisa ngeliat. Oh, sama-sama gesrek. Orang gak video call, masa bisa lihat? Nih. Udah, Nge, gue matiin, Nge. Iya, matiin lu. Dipencet. Gue pernah pencet gak mati. Tapi pipis lah jadinya. Hah, pipis? Ya, pipis. Aku umpetin. Gak usah dong, dia ke kamar mandi. Kita mulai ya, liatin ya. Dari tadi juga nungguin kita. Iya. Nah, kamu duluan. Oh, ini red carpet fashion. Red carpet, you know? Oh, yes, I know. Oh, ini raja. Alright, baby. Let's go. Let's go. Mimi, nama aku. Kamu dulu sendiri, alone, you know? Musik. Gimana? Semona. Oke kan? Nih, ya. Kamu. Oke. Liatin nih, Ratu juga udah latihan. Musik. Lo kenapa jadi... Makanya, musiknya yang benar, jangan musik monkey. Coba sekarang bonge. Saya pernah lihat dia ini, kalau lagi catwalk sampai salto-salto ya. Oh gitu? Bener. Aku belum pernah lihat. Ah, bohong kali. Mau lihat. Mau dong. Tunjukin bonge. Let's go musik. Demennya tulang tua gitu. Let's go bonge. Sikat. Malah salto dia. Hah? Ih, sebenarnya bisa kok dia. Mana? Nih, coba. Katanya bisa kayang si Bonge. Ih, emang kamu gak percaya Bonge bisa kayang? Belum pernah lihat. Ya ampun, Bonge kayang. Roy. Oh iya, Roy. Percaya. Saya mohon, ini si Roy jangan suruh kayang lagi ya, soalnya dia udah di presto, lunak tulangnya. Jangan disuruh kayang lagi. Alah, gak pantas kalian itu temenan sama Ratu. Eh Roy, lu ngaca lu. Anak siapa lu? Mamut. Hah? Anak Mamut. Mamut adanya Jaja kan? Ya. Kenapa lu ikut-ikut di sini? Eh, kita emang gak pernah ya, kita diajak sama dia yang nyosor. Yang bener lu. Jangan macem-macem, dia tuh ratu. Dirau kayak gorengan kampus. Main rauk aja. Patih, kalau kamu gak Patih, senang. Tanganmu bawa apa? Pasti lagi abis gini dia. Iya, gini. Kebiasaan kamu. Hei, kalau kamu nggak percaya, gimana kalau kita adu break dance? Ayo. Oke, musik. Sudah siap ya musiknya? Hei! Yeah.
suruh break dan malah lihat rumput laut lu. Lanjut. Let's go musik. Roy, sikat Roy. Ganteng banget nyuruh-nyuruh orang sana tadi. Gua kalau lihat si Jeje Brigjen enak gitu. Ya kalau gua emang lu sampai dagu. Ya udahlah. Pada pergi dah sana. Dibaca lagi. Berising dulu. Berising. Oh, ada telepon lagi. Siapin mobil. Kita diusir di sini. Wah, mobil apa? Kaya. Mobil mewah. Hah? Mobil mewah. Enggak, mobil ituan apa? Kebakaran. Ya. Kamu jangan ngambek dong, maafin. Pergi, ini kerajaan. Patih. Tidak boleh ada orang luar masuk ke kerajaan. Panggilnya apa tadi? Patih. Patih? Patih. Patih yang papi. Patih. Patih. Papi mah di YouTube dia. Patih. You wagen good name. Jeje. Jeje. Jeje maafin Ratu dong. Jangan judes gitu ngeliatnya. Kalau judus-judus gitu ajapnya mata kanannya pindah ke kiri. Jeje, Ratu minta maaf deh karena tadi Pati udah ngusir kamu sama Roy. Orang-orangnya ngambek. Hah? Roy-nya enggak ada di sini karena dia ngambek. Orang dia pulang tadi enggak tahu katanya dipanggil mamanya atau gimana. Jeje, aku minta maaf. Apa aku harus lari ke gunung menyampari serigala? Maafin aku, Je. Maafin aku. Aku janji aku gak akan ngusir-ngusir. Hah? Lo ngapain lagi lo kemarin lo? Roy! Roy. Gading mana? Roy, aku seneng banget kamu datang lagi ke sini, Roy. Aku nyamperin kamu, Roy. Mimin, lu dengerin ya. Gue sakit hati sama keluarga lu. Tunggu ini kan. Gue tahu gue miskin. Tapi jangan hina-hina begitu. Ini kan kerajaan ngomongnya keluarga lu. Lu kayak marah keluarga Besan, tau gak? Bilang, gue kesel sama orang kerajaan lu. Sama keluarga lu. Ya itu kan keluarga lu. Iya Roy, aku minta maaf Roy. Karena kamu diusir. Itu semua gara-gara Pati. Gua kaget. Gua ngeluarin juga Min lihat-lihat orang. Lu enak dari sononya udah kaya gue. Oh. Makan pakai teri itu palanya doang. kan teri udah kecil ya. Dipotek palanya doang lagi. Lu enak makan pakai bumbu yang enak. Lu tahu kan terasi diremek. Maafin saya dan orang-orang di kerajaan saya, Roy. Lu kalau nyuci pakai mesin cuci kan? Iya. Gue coba bayangin. Lu pakai digulung-gulung. Maafin, Roy. Aku janji. Janji. Aku enggak akan lagi ngulangin ini semua, Roy. Please ya, jadikan aku geng kalian, please. Roy, tadi kamu kok kesininya telat sih? Emang kamu habis ngapain? Men, gua bayar katanya begini, tetap gua ingat sama orang tua gue.
aku habis bantuin nyuci. Kamu bantu nyuci? Iya. Nyuci baju? Hah? Nyuci baju. Helm. Jek, Roy. Please, aku boleh deh masuk ke geng kalian. Boleh, dengan satu syarat. Apa syaratnya, Roy? Turunin badan lu 15 kilo. Susah. Biarinlah berat badan gak stabil, yang penting cantiknya stabil. Tuh lihat cewek gue badannya. Iya sih bagus, tapi ketipisan kayak triplek kosan. Ini emang sih ada untung ruginya. Tapi katanya dia jago goyang yang di tok-tok itu ya? Ih, pinter. Oh pinter, coba gue gak percaya. Tapi gue tutup mata ya. Musik! Iya, coba musik dong, coba aku pengen lihat. Pakai suling ya? Gak usah pakai suling. Gak usah pakai suling. Pakai apa? Pakai nasi biar kenyang. Coba, coba dong musik dong lagu yang di tok-tok, coba. Coba lu sendiri. Iya, ya elah ya, ada temennya. Katanya kamu mau jadi geng aku. Iya, iya. Lu bisa gak buka nih? Kenapa ya? Banyak serbetnya ya? Main suruh buka aja, belum beduk lu. Ayo, posek. Goyang gue yang ngebet. Ya udahlah Roy. Aku masukin geng kalian lagi ya. Ya udah, tapi ingat ya. Iya. Bilangin saudara lo. Iya. Kapan lo ikut main ginian? Gus nih geng gue. Gus guys, Gus. Itu bahasa Inggris tulisannya emang GUYS, tapi bacanya guys. Sorry, sekarang udah agak apa? Susah kalau ngobrol sama orang. Udah orang kaya sekarang. Kamu siapa di sini? Ini geng aku. Kenalin Bonge dong. Bonge. Iya ini. Bonge. Ini dulu teman-teman gue. Cuman sekarang gua udah berubah, gua kaya, mereka tetap kere. Hah? Pada siangnya kamu ngilang dari sana, kalau kamu sombong. Waduh. Malum, sekarang circle gua lain. Alah, jangan bahasa basi. Ini kulkas sudah dipindah gak sih? Ngalingin aja. Kulkas sembarangan. Ya, ini jadwalnya kemana lagi? Ah ini, ngadirin sono ada pemakaman yang hibur dia. Oke ya, thank you ya. Sekarang gini-gini, nganggur ngapain kesini semua? Jadi sebenarnya aku tuh ratu di kerajaan. Ini siapa sih? Dia ini ratu, mau gabung sama kita gitu. Iya, kita mau masuk geng kalian. Mohon maaf, ini ratu lebah ya? Diantuk bengkak. Aku ratu dari kerajaan Canda Empire. Aku mau masuk geng kalian dong. Oh maaf, geng kita gak milih sembarangan orang. Ya. Cukup sekali ini aja dah. Lah gak milih sembarangan orang? Iya cukup sekali aja yang sembarangan yang ini. Habis itu gak nerima lagi yang sembarangan. Ya tolong dong, aku ada syaratnya kek apa kek, gak apa-apa. Jadi di geng kita ini semua punya skill. Iya. Yeah. Punya kemampuan masing-masing. Aku juga punya tuh skill.
Sikil itu. Sikil. Sikil. Nih, bisa joget. Iya kan? Bisa juga. Tadi dia bisa joget. Aku juga bisa. Kalau ini ngerampok sama begal ya. Udah, susah-susah. Kamu gak bisa, enggak ada. Syarat ya. Terakhir deh, kasih aku kesempatan syarat terakhirnya. Enggak bisa, lu gak bisa masuk geng gua. Ya syarat terakhir dong. Ya udah, gini aja. Karena durasi juga over, kita harus cepet-cepet. Gimana kita lu kan beliin mau, tiket? Ah, kita kan mau ikut kompetisi, ya. Konser, lu beliin tiket nonton deh. Nonton konser. Nonton konser, lu beliin tiket, lu beliin makan, lu beliin apa? Mobil. Ah, itu mah gampang beliin. Semua, akan aku turuti. Aku ke kerajaan dulu ya, aku mau ngambil KJP. Oke deh. Wajahmu nampaknya mendung di hari hujan. Aku mau tanya, kalau mau mencetak gitu di kaos kamu nyerahin foto gitu? Iya? Betul. Nyerahin foto terus dicetak di kaos? Dicetak. Persis banget ya. Ini kan banteng, bukan foto aku, Paman. Tadi saya tanya. Ya bukan, ini bukan konsep foto aku, bukan. Ini banteng. Emang mirip apa? Enggak sih. Barangan. Ya enggak mirip tapi nuduh. Tadi saya tanya kalau mau nyetak kaos itu gambar nyerahin ya kan? Foto. Iya. Terus kenapa nanya ini sama saya? Kamu salah ngasih foto berarti. Bukan salah ngasih foto. Emang bukan foto yang ini. Gak usah ngajak ngobrol saya lagi kesel. Ya udah. Ya sudah, kebetulan kamu ngobrol sendiri saja. Tapi aku butuh bantuan Paman. Paman. Lagi sibuk. Paman tak, Gempi minta tolong. Gempi apa? Oh, pakai bahasa satu lagi. Paman. Sumbrete sumbrela prapat teris kita sepreme nekalak. Turarara meriranu ya. Terer ala kurir kalau juro bahaya dok. Paman, suprela kena pesir pelamna. Paman juga bukan paman. Siapa? Prente. Prente, itu paman. Prente. Si prala pramna kes, da prabla kes, da prakene cik, prubruk, ditangcis. Yang artinya? Saya butuh uang. Berarti aku harus memakai uang kerajaan. Betul, Paman. Sekali ini saja. Tidak bisa. Hah? Setiap rupiah uang, di sini uang kerajaannya apa sih? Rupiah apa sih? Yorpo. Yorpo? Yorpo. Setiap yorpo itu harus ada perhitungan dan kalkulasi. Tidak bisa. Paman, please lah. Aku ingin hiburan, Paman. Masa tiap hari aku harus nonton di flyover, nontonin tukang buah ngelapin akuarium. Kan bisa ganti-ganti, jangan nonton tukang buang lapin akuarium. Kan bisa ngeliatin tukang somai motongin. Sama aja, Paman. Please, aku mau. Patih. Kok dia bahasa ini dari mana dia? Cina latarnya nih. Wah, iya bener dari Cina. Tergantung buat backgroundnya. Iya. Cina. Dari Cina. Wih. Gagangnya copot. Pintu kerajaan gagangnya lembek banget. Kayak kontrakan Haji Kosim. Itu nariknya harus pakai pin. Kok Pati dari Cina keren banget. Tergantung backgroundnya. Oh. Tadi Cina. Pati. Dari mana nih? Blank Mai. Thailand. Thailand. Wah, Thailand. Pati keren banget jalan-jalan ke Thailand. Mau coba? Sini. Bel Shepard.
Om Parto, ngelawak yuk, takut ngelawak sendiri. Jangan ditinggal dong, kan tadi mau mainan kayak kamu, Pati. Boleh-boleh, sekali lagi. Oh, boleh, sekali lagi. Sekali begitu lagi. Muncul, wah, iya. Dari ini, dari iya, background ya? Iya. Begitu muncul. Ya, jangan pergi. Enggak, serius. Enggak ada ongkos, kan? Jangan pergi. Lihat, muncul. Muncul ya? Iya. Set. Wah, dari Afghanistan. Wah. Afghanistan. Wah. Bas. Bukan, Le. Lu jangan gitu dong, Wan. Malu gue. Lu salah berarti lu. Oh, salah, coba iya. Ulang ya. Coba ulang. Ulang. Udah. Satu. Mana nih? Ini lihat. Udah. Mana? Kok gak ngomong? Asarehe. Ha, rehe, rehe, wecu, rehe, rehe, di moa. Di Korea. Hah? Korea. Ngaco. Ulang. Berarti hati lu lagi gundah ini. Bukan lagi gundah ini kita. Ulang. Harusnya sesuai. Sesuai, Pak. Pasti lu bisa nih. Set, muncul. Wah, dari hutan. Wah. Oh, ya. Masa gitu sih? Ratu, paman. Ini kenapa jadi bercanda sih? Dari mana? Tunduk dulu kalian semua. Itu yang satu kenapa gak tunduk itu? Ini lagi menutup. Asam urat, Bu. Gak bisa nekuk dengkulnya. Ya. Harusnya kan di sini, Bibin minta beliin tiket sama paman. Ntar Sule gak mau. Harusnya begitu, kenapa main-main begitu? Ayo fokus. Itu, Bu, Kang Sule duluan yang tadi ngajak main begituan. Tadinya biar ada seninya gitu, Bu. Biar ada variasi. Broadcast lah gitu, variasi. Biar share naik lah gitu. Iya, Bu. Ya udah maaf, Bu. Ya, saya ya. Tidak akan mengulangi lagi, Bu. Min. Ya. Lu main apa tuh? Ah, tidak. Belum. Main ah tidak aja. Ada apa nih? Saya dengar kalian beribut-ribut berduaan. Tadi kita melihat ada yang dari Cina. Tadi yang sebelumnya. Tadi omelin lagi. Sebelumnya. Bukan yang itu. Jangan jadi perkara. Pati. Ini dia minta membelikan konser. Beli apa? Konser. Tiket konser. Hah? Tiket konser. Tiket konser. Di Bogor. Udah lewat. Iya, udah lewat. Apa mau beli apa? Mau tiket konser musik. Saya tidak setuju. Duit kerajaan ini sudah mulai menipis. Sponsor-sponsor belum pada datang. Hah? Kamu malah mau nonton tiket konser. Tapi, Pati, dia memang sesungguhnya perlu hiburan. Nggak bisa. Kasian bagian keuangan kerajaan ini. Makin lama makin menepis. Sedih. Rayu dong. Pati, aku hanya ingin meminta uang kerajaan ini sedikit untuk aku beli tiket konser. Mau sama teman-teman kamu kan? Betul. Oke, aku kasih. Tapi, aku akan tes dulu teman-teman kamu. Maksudnya? Pertama, tes urin. Emang dia mas? Lo bener dong. Oh iya bener, biar aman. Supaya ya. Supaya kerajaan ini bersih. Iya bener. Dari Markona. Iya. Oke, kalau gitu aku panggil teman-teman. Aku mau tes dulu. Kalau lulus tes ini, aku kasih tiket semau kamu. Oke, baik. Teman-temanku, masuklah. Dia lagi nih. Kesel gua sama dia nih. Langsung ditampol. Dia lagi. Kamu jangan kayak gitu dong sama geng aku. Roy. Maafin aku ya, Roy. Sama tinggal lakunya dia, Roy. Oke. Pulang aja. Ya, pulang. Udah tanda tangan mau pulang. Lu. Galak amat sih dia. Gak bisa. Ini urusannya dengan kerajaan. Kalau kamu mau beli tiket konser bareng Ratu, aku pengen lihat kalian ngobrol berdua pakai bahasa Inggris. Kalian ngobrol berdua, aku yang pusing. Dia mau ngetes kita. Oke, kalau kamu mau ngetes temanku, ayo silakan Roy. Ayo, J. So,
we're going to buy the ticket, right? Today with Mimin. Yes. Yeah. Is that right? Oke. Sekarang gantian lu yang tanya ke dia. Kamu gereja? What are you saying? Can you repeat that again? The blue girl and the ticket. Oh, the ticket. Ticket. Oh, yeah, I know. Yes. The ticket, okay. Yes, I know what you mean. What and, what do you mean? No. I mean. What do you mean? No. What do you mean? No. I have question. No. Maksudnya jangan ditanya lagi. Dia puyeng. Are you? Yes. Aku mau ngetes satu lagi. Oke. Aku minta teman kamu JJ ini nyanyi lagu Inggris. Tapi jangan lagu Happy Birthday. Karena itu juga Inggris. Oke. Lagunya. Silakan JJ. Lagu apa ya, Min? Come here please. Oke, right. Justin Bieber, please. Baby. Kamu bahasa Inggris gak bisa. Ini lagu Inggris, coba kamu nyanyikan lagu Sri Lanka. Ayo nyanyiin lagu Sri Lanka. Sri Lanka yang gimana? Ya udah lagu apa? Lagu Jawa, kalau Sri Lanka itu lagu Jawa biasanya. Gimana? Sri gitu. Suwe, Lora. Elu. Oke, gak apa-apa. Kalian lulus, aku akan kasih uang untuk beli tiket sama teman-teman lu nonton konser. Oke, berarti kamu akan kasih kan uangnya? Kan gua ngomong begitu tadi. Ya udah mana? Kan gua yang ngasih, kok dia yang ngasih? Oh, dicap. Hey. Tiketnya kan belum dibeli. Yang ngecap yang punya konser. Nih. Baik. Teman-teman, kita nonton konser. Let's go. Untuk si Pratit dilihat. Kapan? Udah liat dari kongan. Gua gak kuat tuh. Namanya penontonnya, bawa matahari. Itu pada mani gak sih? Keteknya bawa belakang lemari.
Dia apa ini? Min, tolong bawa aku. Kemana? Pingsan, pingsan. Ini apa dipegangin mulu? Cara masak nasi goreng. Saya suka banget ini. Cuma akan harus perlu latihan. Saya suka masak-masak gitu. Ini cara membuat nasi goreng ini. Masing-masing aja. Gua mah lagi belajar cara mandiin bayi. Kan masa lu udah lewat, udah gede bayinya. Ya kan ntar kalau nikah lagi ada bayi lagi. Oh iya. Cara memandikan bayi dengan baik dan benar. Pertama-tama buka dulu bajunya, baru lalu dikupas dengan pisau. Setelah bawang kita kupas kecil-kecil, lalu berikan bedak tabur. Setelah dikasih bedak tabur, lalu bayi itu dimasukin ke penggorengan panas. Ini penggorengan ini sudah kita kasih minyak. Setelah itu nasi kita masukkan dan kita aduk-aduk, dicampur dengan minyak. Agak enak lah. Lagian orang baca masing-masing, malah disambung-sambung. Masak nasi goreng pakai minyak. Atau juga kecap. Baca sendiri ya. Atau juga kecap, minyak. Lagian gue juga bingung. Ini tulisannya Hong Kong ini. Oh ya ini. Translate, translate. Terjadi musibah di acara konser. Si song tai ya mau ta ta ke layang tai sa tang. Karena berdesak-desakan. So soi tang ke peng bo ya. Si tang hai go gong ho ya la kang ke. Penonton tidak apa tuh? Tidak dapat mengendalikan diri dan terjadi tabrak-tabrakan atau kumpulan penonton yang berjibun sehingga membuat penonton terdesak-desak dan terjatuh ke dalam apa tuh? Baca aja sendiri. Kan gua suruh ngartiin. Sebentar. Ini musik konser. Iya, ini konser. Gila, cica ocean itu salah. Cica itu konser. Korban konser. Besin cica ulu anak cica. Mereka karena berdesak-desakan. Cici kamu cendahuan cica. Akhirnya dia ada yang pingsan. Cica tahu? Yang mana ya? Panjang banget ya. Tuh, ini berarti si Ratu ikut konser. Wah. Tuh, berarti mereka pada pingsan kalau begitu. Ini alamatnya pas banget yang ketika. Nggak usah kan udah beres. Wah, bahaya ini, semoga nggak jadi apa-apa. Hah, itu temennya tuh. Ratu. Udah biarin aja yang biar enak. Gimana? Maaf banget ya om. Ya. Sebelumnya, gue gak tau harus ngomong gimana soalnya. Gue gak tau. Begini om, waktu kita lagi nonton. Ayo jangan pasang-pasang itu. Lagi nonton konser. Kiminenya. Kiminenya. Kamu bertanya-tanya ya? Kamu bertanya-tanya ya? Kamu mau jalan apa? Cepik. Nah, tiba-tiba ada kejadian, om. Ya itu yang kita... Nih, aduh. Baca. Yi hao sen zi. Yi hao wen shi jian hao. Ya kan? Apa tadi artinya? Telah terjadi kecelakaan. Oh, salah baca. Oh, salah. Lu yang ini tuh, konser. Membludak. Gara-gara nggak ada sponsor. Ini. Coba kita kan bertiga tadi bisa baca. Ayo ya, kita baca bertiga yuk. Ya. Nih beritanya nih. Satu, dua, tiga. Ya. Satu, dua, tiga. Yang 3 kiloan habis. Oh. Ini udah stempel. Udah stempel ini. Sapi. Oh, pingsan om. Ini dia.
nginjek-nginjek orang. Ini Ratu. Nginjek-nginjek orang mana? Habis yang nginjek-nginjek dipukulin orang sekarang. Ini pingsan. Min, bangun Min. Tunggu, tunggu. Ini, pakai ini. Apa ada minyak, Pak? Minyak, minyak itu, Pak. Minyak, minyak. Oh iya. Copot dulu deh, Pak. Kebetulan deh. Min, copot dulu deh. Oh, itu bakalan membel itu. Pak, Pak. Di mana-mana jantung, Pak. Akan dicopot semua. Diperiksa itu apa hubungannya sama copot biar semua? Biar gak geram, biar geram. Min, angkat dulu, Min. Angkat. Bangun, Min. Bangun. Pak. Kita Pak ngapain ini? Kasih nafas perbuatan, Pak. Gak boleh. Apa? Di gini aja. Kamu mau lama gak di Cana Empire? Tidur lagi. Apa sih berisik kalian semua ngapain? Lihat nih. Cana Empire. Iya. Bukan. Aku tadi pingsan. Kita yang ngomongin. Apaan sih kok pada berisik? Aku tuh lagi enak-enak kamu mimpi loh. Kamu pingsan. Bukan. Gimana gue tadi? Kamu pingsan? Iya. Yeah. Aku gak pingsan, Paman. Aku itu lagi nonton konser. Terus? Terus aku ngantuk. Loh, emang berapa hari kamu gak tidur? 3 hari. Oh. Nanti kamu tuh gara-gara Roma Irama dong kalau gitu. Kok gitu? Begadang. Wah. Begadang, jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Kalau ada perlunya. Saya tahu Pak dia begadang. Kalau pagi aja dia tahu. Lari pagi Pak. Oh. Lari pagi. Tua muda semua. Ya Pak, lu kalau mau nyanyi minimal, mulut lu sama keyboard samain. Lu nyanyi lagi dari Cianjur. Nih. Aku ini cuma tidur, bukan pingsan, Paman. Jangan salahin teman-temanku. Gitu. Aku tidak menyalahkan teman-temanmu. Tapi kamu menyalahkan siapa? Karena kamu gak dibales chatnya, kamu menyalahkan dia. Gua bongkar ya. Stop. Udah, deal. Lu mau bongkar-bongkar sama gua. Lu mau bongkar. Udah, deal. Udah, yuk. Tidur. Tidur. Ya Allah, ya Allah. Udah, aku mau tidur. Kita gak pernah. Why? Because... Don't touch me! Because I don't like you. You know? Me so well. Ini memang apa malah. Bapak kalau mau ini apa biar cepet Pak. We need CPR. Ya, CPR. CPR. Ini dari tadi enggak bisa bangun. Enggak bisa bangun. Mimin. Min. Mungkin ada yang lain kali. Aku kasih kayu putih ya. Min, bangun Min. Bangun. Min, bangun dia. Kanal RTV Sejabodetabek berubah menjadi 26 UHF. Yuk, scan ulang saluran digital kamu untuk menikmati semua program terbaik RTV.